Hanya dalam tempo 2 kali 24 jam Rudy Gurusinga yang tega memperkosa dan menggorok MKT, seorang remaja 13 tahun yang masih duduk di bangku SMP malam lalu, berhasil ditangkap tim Pegasus Polsek Kuta Limbaru. Kapolsek Kuta Limbaru AKP Martualesi Sitepu didampingi Kanit Reskrim Ibtu Amir Sitepu mengatakan, Rudy Gurusinga warga Dusun 4 Desa Sugau, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, ditangkap berkat kooperatifnya pihak keluarga pelaku. Hal ini menurutnya juga ada kaitannya dengan ultimatum yang sebelumnya disampaikan pihak kepolisian agar pelaku yang berprofesi sebagai tukang jagal di Pasar Melati Medan Selayang itu segera menyerahkan diri atau ditindak tegas. Martualesi menyebutkan pelaku dijemput polisi di Jalan MT Haryono, tak jauh dari Medan Mall. Setelah itu pelaku dibawa petugas ke lokasi tempat pelaku memperkosa dan menggorok korban untuk mengambil barang bukti pisau yang dibuangnya. Adapun motif kejahatan ini sendiri sebelum melakukan aksi kejinya, ternyata pelaku sempat menonton film porno di Pasar Melati. Ketika pulang ke rumah, korban menumpang becak motornya untuk diantar pulang. Sesampainya di lokasi yang sepi, pelaku melakukan aksinya memperkosa korban dengan mengancam korban menggunakan pisau pemotong daging. Tak sampai di situ, pelaku yang biasa dipanggil Pak Ocit malah menyuruh korban untuk oral seks. Korban menolak, sehingga pelaku emosi dan menggorok leher korban. Pelaku yang merasa melihat korban sudah tewas kemudian meninggalkannya. Selain pelaku, pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa pisau yang digunakan pelaku untuk menggorok korban. Dekatan dan antara korban dengan pelaku sendiri, ya mereka satu gereja juga. Untuk barang bukti Pak, apa-apa aja? Baik, untuk barang bukti yang berhasil kita sita daripada pelaku, awalnya kita sita betor, ya, betor Honda Repo. Ini yang sudah kita amankan awal kejadian. Lanjut setelah pelaku berhasil kita amankan tadi sore, kita bawa pengembangan ke TKP dan berhasil menemukan pisau yang digunakan untuk menggorok leher korbannya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.